Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara aktifkan riwayat tayangan profil di TikTok Red ya teman-teman. Nah, tayangan profil itu buat apa ya teman-teman? Biasanya ini kita bisa melihat siapa saja yang mengunjungi profil kita selama 30 hari. Nah, kita nyalakan di sini. Nah, riwayat tayangan profil akan muncul di sini. Hanya Anda yang dapat melihat siapa yang mengunjungi profil Anda 30 hari terakhir. Nah, kita kembali. Ada di sini. Kalau di pengaturan di sini. Privasi. Tayangan profil. Nah, di bagian tayangan profil ya teman-teman. Akun. Titik 3. Privasi, lalu tayangan profil. Oke, sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat.